Halo bosku, ketemu lagi dengan Pangkalan TV ya. Semoga kabar kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Thank you for itu ya. Kali ini kita akan jembreng tas-tas mantul seperti biasa. Jangan lupa di subscribe bosku ya, supaya setiap kita upload konten ada notifnya ke rekan-rekan seperjuangan ya. Ini teh kemarin banyak ada yang mau kemarin, cuman saya lupa ya Kang. Yang ini masih ada, terus saya ingat-ingat ada, enggak gitu ya. Nah, kali ini saya akan jembreng kembali. Ini ya. Ini kulitnya legit banget ya. Kulitnya legit banget. Kalau ABG ya. Ini kulit ABG ya, begini dia. Oh, betul. Tuh. Nah, kalau dipencet ngelawan ya. Nah, beda dong ya kan. Kalau kayak kulit-kulit lansia kan udah tidak gitu ya. Ibarat mangga masih ranum ya. Nih. Ranum. Lengkap dengan tali panjang ya. Ini tote bag, tote, tapi dia kulit asli ya dan mantul. Set, set, keren banget ya. Tuh, wah ini mah bos, sudahlah ya. Jangan diragukan lagi bos. Nah. Ya, cakep banget, ini cakep banget, serius ya. Tuh, nih, gagah ya. Yang mau ini saya kasih 250.000. Angkut bos. Angkut, jangan sampai tidak ya. Cakep banget soalnya itu bos ya. Kemudian nih, saya punya Prada. Ya ini kulit asli nih. Ya, ini Prada kulit asli. Jadi kulitnya ini masih gemoy. Ya tuh, bisa dilihat. Ini kulitnya masih gemoy. Tuh, kulit asli ya. Nih, dia emboss. Tuh, wah, atuh bos, dan ini zipernya lempu. Tuh ya, zipernya lempu. Ah, bos. Apalagi, ya di sini ada tulisan Prada. Wah. Ya lempu juga dong, tuh. Tahu lah. Jadi intinya jangan dilihat dari brandnya, ya. Dilihat dari bahan bakunya saja, ini kulit mantul sangat-sangat layak ya untuk terpakai. Yang mau ini 500 bos ya. Kulit mantul warna hitam Prada saya kasih di 500 angkut ya, murah. Lalu saya punya ransel Picard ya. Ini Picard ya, bayangkan saja saking lupanya saya ngejembreng ini sampai dia berdebu ya. Pierre Cardin. Tuh. Ya ini dia berdebu. Cepat, Jo. Ambil semir itu, semir. Yoi. Jadi berdebu dia. Karena saya tidak ini apa? Saya lupa gitu ya nih. Beda ya kalau sudah disemir ya. Tuh. Saya semir dulu, Bos, tenang. Ini hanya debu-debu saja. Pokoknya beda lah kalau sudah disemir mah ya. Semirnya apa bos? Semirnya Biopolis ya. Cari saja ya Biopolis, cari saja di Shopee, ketik Biopolis itu langsung ada. Beda ya tuh. Yang sudah disemir langsung kinclong ya. Gitu bos ya. Ha. Saya semir lah ya, jadi ketika sampai ke rumah ya, ke rumah kakak-kakak yang cantik, yang ganteng, ini tas sudah mengkilat ya. Sudah mengkilat. Nih. Assalamualaikum. Bawahnya kita semir. Nggak ada, ntar nanti dicari. Nih. Tuh, mantul kan? Nih, yang mau saya kasih 250 ya. Ada? Nih, Pierre Cardin bos. Mantul ah, ini malah tuh 250 bos. Murah nggak? Murah lah. Zaman sekarang bos, aduh.
naik. Ya, harga baltas naik. Nih. Cakep ya. Pierre Cardin. Nih. Yang mau ini 250 murah ya. Tah. Ah, mantul, Bos. Ini keren tuh ya, tuh. Oh, betul. Nih. Ah, tuh Bos, gaskeun lah pokoknya mah. Sudah disemir mah mewah ya, tuh. 250. Pierre Cardin itu. Bisa juga di sini hidup. Kemudian, nih, saya punya Fendi. Ya ini Fendi. Serius, ya ini Fendi. Ya, ini Fendi, biar saya deketin ya. Ini Fendi, dia minus-minus pemakaian saja. Ya. Ini Fendi, Bos. Serius. Tuh. Ya, minus-minus pemakaian aja lah. Jadi kadang ada orang yang merasa punya keinginan punya tas Fendi gitu ya. Ini dia, ini Fendi ini, Bos. Tuh. Ya, zipernya dia sudah FF loh. Ya. Nih, zipernya dia sudah FF. Di dalamnya dia sudah emboss. Ya kan? Dia di sini plat besi Fendi. Kita lihat aja lah ya, jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Nih. Nih. Ya, ini tali untuk handle-nya ini masih bagus ya tuh, masih bagus. Ya begitulah ya, minus-minus pemakaian aja lah. Ya, terus puringnya di dalam ya agak lelah-lelah, wajar lah ya, agak kotor-kotor. Wajar atuh Bos, udah prelove ya. Nih. Dia ada di biasanya kan ada ininya ya, apa hollow-nya ya. Kita lihat, Bos. Tuh ya, di zipper terkecil saja ini sudah FF. Bayangin zipper terkecil dan ini ada holonya ya. Nih dia di sini Fendi. Dia di sini ada holo. Terus dia di sini ada noser lagi. Tuh. Ya. Dia di sini ada nosernya nih. Enggak kelihatan ya? Putih soalnya nih. Nah, ini noser ya, nomor seri ini. Ke sini. Nah, nomor seri ini. Nah, ini nomor seri lah. Ya, jadi banyak ininya ya, apa? Ada tag, ada hollow, ada noser, terus zipernya FF, emboss. Jadi wajar lah ini saya jual 400 ya, walaupun keadaannya agak-agak lelah. Tapi kalau saya jual 400 mah wajar sih, atau bahkan terlalu murah. Yang mau sok baiklah di 400 ya. Nah, 400 Bos, gaskeun lah. Kadang kita beli zipernya saja harganya mahal, Bos. Ya. Ya, dari gantungan zipernya aja ini FF ya, tuh. Sok 400 gaskeun. Fendi, Bos. Murah ya. Kemarin saya ada Fendi itu saya jual di 1,5 ya. Tapi ya beda modelnya ya. Dan masih oke. Saya punya kulit burung. Ya, ini mewah banget ini, Bos. Tuh. Ini brandnya Elegance. Ya, Elegance. Ya, Elegance. Tuh. Kulit asli ya. Tuh. Kulit burung ini kulit asli, Bos. Wah, mewah tuh ya. Nih. Tuh. Keren. Yang mau ini 200 angkut, Bos. 200 ribu saja. Tuh, pelat besi. Sebetulnya tas-tas begini sih sudah layak di harga 300 ya. Mengingat harga bal itu tinggi sekarang ya. Tapi kan saya nggak pernah mencari untung. Saya hanya mencari lebih saja, Bos. Oleh karena itu, lanjut. Nih. Saya punya kulit mantul. Kulitnya gemoy. Ya, ah ini mah gemoy banget, Bos. Tuh, ya dia punya gaya lagi begini, dimasukin lagi ke sini. Tes, dia begini,
tek, tarik lagi begini, tes, tah. Nah, jadi keren. Bayangin aja ini belum disemir. Oh, kalau disemir lah tuh bos, makin mengkilap. Kang, saya ngefix, tolong disemir dulu dong. Nah, biar lebih keren. Boleh nanti saya semir lagi ya tuh. Wow, no. Ya ini 300 bos. Ya, yang mau ini saya kasih di 300. Keren nggak bos? Punya tas begini di harga 300, menurut saya sangat-sangat ya keren ya. Set 300. Gaskeun lah bos. Kemudian ini dia. Ini saya punya tas mewah. Kulit ya. Ini semua kulit asli bos. Tuh ya, ini semua kulit asli. Ada besi-besi begini dengan setut-setutnya. Tuh. Kulit asli dong. Yes. Betul ya kan tuh. Ini brandnya adalah Paco Rabanne ya. Paco Rabanne itu sebagian daripada Jonggol. Dan ini modelnya langka, unik ya, ini unik. Minusnya ini mungkin lelah-lelah pegangan saja ya. Dia agak-agak ada bekas pegangan lah ya kan. Cakep ini bos, kulit asli ya. Handphone, dompet masuk. Mau dipakai kerja, ke kantor, kemanapun ini oke. Ya. Ini Paco Rabanne bos. Kulit asli. Ya, yang mau ini 280 ya. Net. Ya, Kang ditawar dong. Aduh, bos, udah murah lah itu mah. Nah. Ini saya punya tas Pioli ya. Nah, ini ada TF warna. Beda perkaranya. Ya, ini TF warna ke sini ya. Ha, kelihatan toh? Begini ya. Tep warna, tapi ini kulit asli. Ya, walaupun tep warna, dia di sini sampai ke sini, tapi tetap kulit asli. Oke lah ya, ini saya kasih murah lah. Ini saya kasih 130 aja, ya. Ini kulit asli saya kasih 130 saja. Murah, ya. Kemudian nih, saya ada MK Michael Kors. Mantul ya. Ini MK besi. Ada tag bening dia di sini ya. Ada tag bening. Terus dia lengkap dengan tali panjang ya. Dia lengkap dengan tali panjang, bos. Oh, betul. Terus minusnya di mana, bos? Minusnya hanya lelah aja. Ah, ini mah nggak ngaruh tuh lelah-lelah di bawah begini mah. So, ya ini saya jual murah, bos. Berapa? MK pakai zipper, ini saya kasih di ini MK ini bos, Michael Kors, iye ya. Tuh minusnya di sini nih ya. Jadi yang punya mungkin ini yang pakai dulu itu suka ngeletakin di aspal mungkin ya, atau dia duduk di trotoar disimpan begini cekrek, terus diambil akhirnya terjadi gesekan sak gitu ya, tapi tidak berpengaruh lah ya. Mewah ini itu. Ya, yang mau ini saya kasih 400 ambil. Ya, tuh. Cakep bos ya. Tuh, cuman lelah aja. Tuh ya. Enggak ada aman-aman ya. Ini 400.000. Aduh, bos. Di mana ada tas MK 400.000, bos? Tuh, ya.
mau gas ke entah 400 ya. Lalu saya ada ini kulit asli, cuman ini tas model apa gitu ya. Ya ini mah kotor, bisa dibersihkan. Nah, dia lelah di sini. Dia lelah di sini, Bos. Nah. Dia lelah di sini ya. Jadi nempel tas lain ditarik mungkin ada meninggalkan bekas begini ya. Tapi masih tebal. Nah, begini doang ya. Tapi ini kulit asli, Bos. Ini kayaknya tas pesta. Modelnya begini dan di dalamnya ini bersih. Cakep banget ini ya. Ini saya kasih 200, ambil aja lah. Ya, ambil aja 200, Bos. Ya, di sininya mantul banget. Sus. Mantul. Ah, ini mah mantul 200.000, Bos. Harga tas kulit sekarang aduh murah banget ya. Next. Saya punya Furla. Tahu dong, Furla itu tasnya artis ya. Kulit asli. Minus-minus bawahnya saja. Nah, begini. Ya, lelah. Saya harus jujur ya. Tuh. Semuanya masih tergolong oke. Okay. Hanya minus-minus lelah di bawah sudut ya. Kulit asli Furla ya. Dan dia tidak ada tali panjangnya saja. Ya, poket lengkap. Zipper ya, semua sudah emboss tuh. Furla di sini ada tulisannya dong ya. Furla. Dia bisa membelah diri ya seperti amuba. Begini. Nah, bisa membelah diri dong. Jadi sini bisa membelah diri. Nah. Ya, cuman itu dia, minus tali panjang dan minus sudut aja ya. Tapi kalau untuk dipakai ya namanya juga kulit asli ya begini aja cuek ya. 250 ambil, Bos. Ambil. 250 mah tuh murah pisan, Bos. Nah. Saya punya rok englong warna pink ya. Nih, rok englong sih ya. Ini warna pink. Tuh. Mantul, ini mantul. Kulit ya. Minusnya mana, Bos? Minusnya sebetulnya hanya ini saja. Jadi di zipernya itu lepas ya, tarikan zipernya lepas. Seperti apa sih model tarikan zipernya? Kita lihat aja di dalam. Begini ya. Set. Tuh. Harusnya dia punya tali apa, punya kulit ya begini. Nah, kulitnya aja yang tidak ada. Kalau untuk di dalam ini mewah banget dan sangat-sangat bersih ya. Keren. Minusnya cuma itu doang. Tuh, ya. Sama ada kotor sedikit di sini. Ya, ah ini mah tunggang ngaruh, Bos. Ambil air, kesek-kesek udah. Ya ini rong englong. Siapa mau ini saya kasih saya turunkan saja ya. Harganya saya turunkan saja jadi 400, Bos. Wow, ini mah serelek banget, Bos. Ya, cuman begini doang. Tah, langsung ditarik. Set tuh. Ngunci ini mah ya. Langsung ngunci. Tas mahal kok ini ya. Tuh, sok kakak cari aja di Google ya. Rong englong 400.000 mah tuh aduh, harga dirinya sudah enggak ada ya. Oleh karena itu, jangan lupa di-subscribe, Bosku ya. Thank you for YouTube ya. Semoga YouTube semakin di depan di antara yang lainnya ya. Oke, Bosku, Bang Atu TV, thank you. Salam sehat, salam sukses. Bye bye.